Kembali lagi bersama Bang Aji di sini, dan kali ini Bang Aji bakal nge-share dan kasih tahu ke teman-teman gimana caranya mendapatkan Tulen secara gratis. Kemarin Bang Aji udah nunjukin kalian gameplaynya Tulen. Kali ini AoV Indonesia sudah ngadain event untuk dapetin Tulen secara gratis. Di sini ada gambar Tulen yang kini Tulennya adalah skinnya, teman-teman. Keren banget ya, ganteng kali ya Bang satu ini. Nah, eventnya adalah koleksi itemnya dari Tulen. Dan kita bisa dapetin tulennya secara gratis. Itemnya ada berapa kita tengok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 8 bego. Iya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 barang yang harus kita cari dari tulen ya. Kita harus cari barangnya tulen 8 biji. Kemudian kita bisa menukar dengan tulennya. Caranya gimana, teman-teman? Di sini eventnya cuma dari tanggal 27 Maret hari ini sampai tanggal 2 April, teman-teman. Lebih kurang seminggu lah ya, lebih kurang ya. Detail eventnya, kalau kita login AoV, kita bisa lihat eventnya di tab event, dia bilang gitu ya. Caranya adalah login AoV dapat satu treasure box yang kemungkinan ada isinya dari pakaiannya Artulen ya. Dan kedua, win quick match atau rank match dapat satu treasure box per hari ya. Jadi sehari batasnya cuma satu, teman-teman. Kalian cuma punya satu minggu. Yang ketiga adalah mendapatkan 5 kill akumulatif dapat satu treasure box ya. Yang keempat adalah memberikan satu tulen treasure ke teman, satu treasure box per hari. Jadi kita bisa menemukan 4 treasure box per hari. Nah, pastikan membuka page tulen treasure setelah menyelesaikan misi harian agar treasure box kamu tidak hangus. Jadi teman-teman, kalian setelah menyelesaikan misi ini, jangan lupa diambil, dia nggak bakal otomatis ke mailboxnya kalian gitu loh. Misi akan direset setiap hari jam 12 malam, sistem membutuhkan 1-2 jam untuk sinkronisasi data. Ya, jadi sebelum jam 10 ya, udah harus diambil misi-misi kalian gitu ya. Jadi kalau kalian udah nyelesain misinya, jangan lupa diambil gitu loh, langsung aja teman-teman. Ketiga, tiap treasure box berisi satu item spesial Tulen. Kumpulkan semua item dan tukarkan dengan hero permanen Tulen ya, yang bakal dikirim tanggal 3 April 2018. Dan ini hero bisa dikatakan dapat secara gratis. Gampang banget, itemnya cuma 8 ya. Bang aja gak tahu ini itemnya random atau enggak ketika kalian buka boxnya. Harusnya sih random ya, tapi kalian diberi hari sekitar seminggu, harusnya cukup ya. Kalau nggak random berarti 2 hari main aja dengan full quest udah bisa, teman-teman. Ya, jika memiliki lebih dari satu tulen treasure item yang sejenis, nah kamu dapat bagi ke teman. Oh, ternyata ada penjelasannya. Bang Aji belum baca sampai habis ya. Jadi kalau ada kalian barang yang gratis, kalian bisa tukar dengan teman kalian gitu loh ya. Jadi cukup 2 hari sudah bisa melengkapi item kalian harusnya, teman-teman ya. Setelah mengkonfirmasi pemberian, maka sistem akan mengurangi jumlah item tersebut dan menambahkan satu tulen treasure ke akun kamu. Oh my god, keren banget. Teman akan mendapatkan item. Keren. Jadi gini prinsipnya ya. Jadi kalau kita udah punya satu tulen treasure yang sejenis, kita taruh di URL-nya, kita share ke Facebook, teman kita bakal dapetin yang pertama ngeklik. Nah, tapi kita juga langsung dikirim treasure box ke kita gitu loh. Jadi kita tetap tekan random. Jadi kita nggak barter-barteran ya prinsipnya. Dasar print plan Bang, makanya baca dulu. Oke. Nanti Bang aja bakal merangkum ya. Segala permasalahan mengenai event harus disampaikan melalui CS ya. Intinya kalau ada masalah ya komplain lah ya, dan minta masukan, kasih masukan lah gitu. Nah, jadi ini eventnya cukup kalian login, main match, yang penting menang sekali, ketiga ngekill 5 kali sehari ya, memberikan satu tulen treasure ke teman. Jadi, atau yang dimaksud dengan memberikan satu tulen treasure item teman yang tadi, yang terakhir teman-teman. Jadi kalau kalian kirim ke teman yang kalian sudah punya, kalian bakal dikasih tulen treasure lagi gitu loh ya. Tapi kalian harus buka lagi, dan kalau sama lagi ya nasib gitu loh. Jadi mungkin dalam satu minggu bisa lah, tapi agak susah ya mungkin ya. Jadi buat teman-teman yang penasaran gimana caranya dapat tulen, Bang Aji sudah jelasin dari awal sampai akhir. Dan di video kali ini Bang Aji bakal nunjukin gameplay hero yang bakal rilis setelah tulen. Siapakah dia? Kemungkinan dia adalah Arum. Kita langsung lihat aja gimana gameplay Arum di dalam game yang satu ini. Let's go. Oke teman-teman, kita sudah masuk ke dalam game. Kali ini kita bakal main dengan hero yang bakal rilis berikutnya. Oh, Bang Aji juga ada info buat teman-teman. Bang Aji mulai besok bakal main satu game baru. Game apakah itu? Nanti Bang Aji bakal nunjukin deh gamenya seperti apa. Masih game kece dong. Di sini Bang Aji jadi mid laner aja, iseng aja. Arum ini kelebihannya kalau pakai skill skill 1 dia ngeluarin area damage kecil, habis itu ngeluarin singa sebiji, lihat ya. Ini. Boom, nah singanya biji. Nah, singanya kalau mukul musuh itu si Arum bakal nambah HP, teman-teman. Waduh, rada nge-lag ya koneksi gua. Nah, gini teman-teman. Kena musuh tuh dia regen HP tuh, lihat tuh. HP kita tuh. Penuh lagi, coy. Mati lah, coy. Boom. Nah, lihat nih teman-teman. Dia berusaha kabur, teman-teman. Tidak bisa. Boom, lihat teman-teman. Gila gak tuh? Jago gak tuh Arumnya? Wah, ini hero yang keren banget ya. Lifestealnya gak masuk akal. Dengan build full defense, Bang Aji yakin dengan sangat.
hero-hero musuh kayak Nakrot. Kita lihat aja nanti di akhir dia bisa ngapa sih lawan gue. Oke, gue berusaha menghindari untuk melawan yang magic dulu. Waduh, di atas Ryomanya kena bantai. Ryomanya. Oh, Ryomanya gak mati. In the house, yo. Gue pertolongin loh. Op, kita matiin balik. Wah, pulang dia. Emang dia siapa gitu loh. Oke, Bang Haji bakal fokus skill 2 dulu. Skill 2-nya sakit ya. Dia kalau singanya 3, dia lompatnya 3 kali. Jadi ini benar-benar me, the z, the ing. Oh, heal terus. Pukul terus. Lihat teman-teman, life steal-nya. See the life steal, bro. See the life steal, bro. Boom. 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 Whatever. Tolong, Riom. Life steal-nya, lihat, Riom. Aduh, sayang sekali. Life steal-nya gila banget. Masih. Ayo. Matiin Nakrot. Ayo sekali lagi Nakrot. Wah. Kayak di film-film. Wah, Nakrot kita. Tangannya kayaknya jari jempol semua. Jempol semua. Gila, life steal-nya parah banget. Parah. Arum life steal-nya. Gua dikeroyok 2 tadi. Kayak gak dikeroyok. Parah damage-nya. Jadi kayaknya pakai Arum ini pakai full defense. Musuhnya bakal jadi tempe goreng. Bentar, teman-teman. Parah. Kita bisa lihat tadi ya. Gua dikeroyok tapi gua masih bisa melawan. Ini sayangnya Nakrot kita jempol semua jadinya. Susah nih. Waduh, Nakrotnya. Kayak film-film. Sini, gue bantuin. Ya ampun. Mati. Mantap. Mantap, rancak banar. Oke. Kita bisa bunuh ini. Gila enak banget. Damage-nya kuat, ya kan? Wah, gila. Ini baru imba. Ini baru namanya hero imba. Op. Wah, gangguin teman kita lo ya. Sini lo flash lo. Gue bisa life steal. Gue takut sama lo. Sini lo. Op. Boom. Boom. Oh, gue ikat lo. Ah, apa lo? Pucet lo. Bilang sama. No. Ryomanya mati sendiri aja lah kau. Tidak usah, Ryom. Alah. Wah, gila. Seru banget, teman-teman. Gak usah pulang. Kita bisa live steal. Live steal-nya di hutan aja. 3. Sabar, Ryom. Aduh, sialan tadi gak mati, Ryom. Mana si lontong itu? Sabar, Ryom. Oke. Dapat nih. Boom. Sakit nggak tuh? Aduh, sayangnya life steal-nya itu kalau ke creep kecil, teman-teman, tetap ada life steal-nya, tapi nggak segede kena hero. Skill 2-nya ya. Skill 1-nya ya. Skill pasifnya yang ada serigala ini. Kita lihat lagi ya, coba lagi ya. Lihat, boom. Wah, nggak di situ dia. Kalau ada di situ mati dia. Mana selontong itu? Gua mau ikat dia, teman-teman. Kalau kita ikat ya, otomatis skill 1 kita langsung serigalanya otomatis langsung 3 biji, teman-teman. Walaupun kita nggak ngisi gitu. Jadi kita kalau nggak punya serigala, kita pakai aja skill 3-nya, nggak apa-apa. Tetap langsung ada gitu. Oke, kita nggak bisa nge-push tower. Jadi gue bakal bunuh ini aja. Nggak bisa gitu, serigalanya puter-puternya cepet nyung-nyung gitu. Kayak fidget spinner gitu, nggak bisa ya. Kacau ini. Lambat banget serigalanya, kayak berantem. Dikit lagi coy. Oke. Apa sih item gue udah jadi belum? Belum ya. Sabar teman-teman, Bang aja bakal bunuh ini dulu. Temen kita lagi perang di bawah. Ayo Ryoma tusuk. Woi, rancak mana? Pro gak tuh. Nakrot is coming. Nakrot mau curi buff biru. Gak jadi deh, gue udah capek-capek mukul terakhir. Cuman buat gangguin Nakrot doang. Rin, gak ada mana dia. Boom. Oh, gak apalah, gak usir lah setidaknya. Tower kita, tidak, jangan dihancurin. Oh, jangan di sini bener-bener ya. Awas lo nanti ya, gue pecahin pala lo. Gue terganggu banget nih, gara-gara Nakrotnya tadi. Sialan, jadi gak dapet buff hijau deh gue. Ada orang di situ, gue ngeliat. Ada Nakrot sini, teman-teman. Oh, Janice ya? Oke, gak masalah. Oh, Nakrot kita ketemu Janice tuh, bisa menang gak? Aduh, disampai Janice lagi dia. Aduh, datang lagi musuhnya, rame-rame. Awas. Boom. Waduh, kok kenapa gak ada yang diciduk gitu loh. Boom. Sekali doang lebih. Ajar. Ayo Nakrot. Wih. Boom. Hah? Gue ikat. Aduh. Gue ikat. Mati ini. Ya ampun, kenapa gak ada yang bantuin. Mati lontong. Mau kemana tong? Waduh, sialan. Oke. Lu kira udah cover juga. Waduh, sialan. Dia udah cover. Lihat. Mati gue. Gila. Kuat banget Arum, teman-teman. Arum jeram bener-bener amazing. Damage-nya sakit, bisa lifesteal gila. Ini habis ini gue bikin full defense ini. Gue lihat musuhnya bisa bunuh gue gak?
gue bikin full magic dan full physical defense, teman-teman. Kita bikin musuhnya menangis darah. Enak banget ya. Punya Phoenix tier, wah gila. Skill 3 langsung nempel, langsung lifestealnya 300. Buset. Jadi setelah tuh land ya, Magiensto ini bakal jadi andalan tank ya. Dia jadi tank ya. Magi tapi jadi tank ya. Hebat. Waduh, mati Nakro sama tulen kita. Mau jadi apa loh? Harga diri terinjak-injak loh. Kalah sama magic loh. Jadi kedepannya ya mungkin seperti ini jadinya. Eh, tambahin. Ahahaha, dapet. Bodoh amat. Musuhnya banyak magic ya. Ini bikin medan after enak nih. Lihat nih lifestealnya. Lihat nih teman-teman. Lifestealnya. Wah, gila nggak tuh. Kita lempar ya. Boom. Boom. Gue ikut nih. Oh, makan nih. Mau kemana, Tong? Mau kemana, Tong? Weh, si Mamen. Wah, gila, teman-teman. Jago banget nih, hero. Lifestealnya lu gak masuk akal, bro. Wah, sekarang pukul creep aja lifestealnya 60-60-60. Wah, gila. Eh, ada nakrat musuh nih. Duit nih. Nih. Mau kemana, Tong? Wih, wah, L'Oreal-nya numpang lewat, boy. Dia kayak, gawama. Eh, jalan ke Kemanggisan gimana ya? Kurang ajar, Sukonkon. Minta buff biru aja deh. Gua nggak bisa ini nih. Pukul gua dong. Pukul diriku. No mana. Teman kita dihajar, L'Oreal-nya dihajar. Lek. Gak apa-apa, gua bisa life steal. Pukul terus. Gua tanki, gua keras banget. Hancur ini hero, hancur. Parah, dipukul gak sakit sama sekali. Lihat nih lifestealnya. Ed, kabur! Gak sempat ya. Gak ada yang bantuin, kurang ajar mereka. Wah, gila lifestealnya, apa-apaan ini hero. Gak tahu teman-teman, gak ngerti lah gue. Ini rasanya magic gila semua nantinya. Aduh, gila. Ini nih, si kalian sih disuruh pakai hero magi, gak ada yang mau pake kan sekarang. Wah, musuhnya nyerah. Ya, kayak gitulah teman-teman. Kira-kira kayak batanya Arum ya, parah banget. Bener-bener singanya itu hap kayak Bang Saiful ya. Hap. Kan dia bilang pengen gua hap gitu ya sama dia skill 3-nya. Wah, gila. Bener-bener amazing banget. Jadi setelah ini kemungkinan besar si Arum bakal rilis ya, karena udah ada ya, teman-teman, gambarnya kalau kalian perhatikan di awal ya. Jadi semoga kalian terhibur dengan gameplay kali ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah. Besok Bang Aji bakal main game baru PC yang pastinya dinanti-nantikan semua player dunia. Karena kita bakal main game yang baru rilis. Dan sekian ya teman-teman. And see you again in the next video. Bye-bye.